Perkenalkan diri dulu ya, Kak. Iya, silakan, Kak. Saya Muhammad Rizari Panjaitan, berasal dari Universitas Negeri Medan, sarjananya S1, yaitu Prodi Pendidikan Matematika di tahun dan masuknya tahun 2016. Oke, berarti sekarang sedang apa nih, Kak, kesibukannya? Barusan lulus di tahun 2020 kemarin, di Desember. Oke, berarti sudah sarjana matematika gitu ya, Kak? SPD berarti ya, Kak? Iya. Oke, Kak. Kalau misalnya di pendidikan matematika ini, secara umum tuh belajar apa sih, Kak? Terus apa ya? Secara umum jurusan ini tuh seperti apa gitu, Kak? Kalau kita cerita tentang pendidikan matematika, mungkin banyak ya dari adik-adik calon mahasiswa, mungkin ataupun yang sudah mahasiswa, mereka berpikir ketika masuk dunia matematika itu pada ini ya, takut, apalagi waktu di SMA itu kan sulit pelajaran. Padahal sampai kita di dunia kampus, itu ketika masuk di kuliah pendidikan matematika, dia tuh tidak banyak yang namanya berhitung-hitung gitu. Tapi lebih banyak yang namanya kita itu kayak membuktikan teorema, membuktikan rumus gitu. Jadi dia belajarnya tidak lagi tentang berhitung, tapi membuktikan misalnya gitu. Tapi karena saya latarnya pendidikan, pasti lebih banyak juga mempelajari tentang psikologi pendidikan, bagaimana perkembangan peserta didik. Jadi dicantumkan sekalian berkaitan dengan matematikanya dan di sekolah itu. Kemudian nih Kak, udah mungkin orang-orang pada mikir, ngapain sih kok mau-maunya belajar matematika yang pusing-pusing kayak gitu? Oke, alasan Kakak masuk jurusan matematika, pendidikan matematika ini tuh apa sih Kak? Alasan pertama saya mungkin dulu ya, waktu tamat SMA itu sebenarnya saya tuh pengen kedokteran tapi tidak lulus. Tapi pilihan kedua saya itu saya memiliki ini ya, memilih jurusan pendidikan matematika karena ya saya lihat ketika saya masuk ke dunia matematika, apalagi berlatar pendidikan, karena itu satu tujuan saya ingin menjadi suatu guru, baik dari guru ataupun guru besar nantinya. Amin. Berarti mungkin apa ya namanya? Tidak secara langsung ingin jurusan matematika, tapi ada hal-hal yang juga mendasari Kakak untuk memilih jurusan matematika ini. Benar. Oke, Kak. Kemudian kalau misalnya di jurusan pendidikan matematika sendiri ini, apa sih, Kak, mata kuliah dan tugas yang khas gitu, Kak, dari jurusan pendidikan matematika, khususnya di Unimed? Kalau untuk mata kuliah, mungkin hampir sama ya. Kalau misalnya di pendidikan matematika di universitas lain, paling khas itu mungkin di kita ada strategi pembelajaran, ada perkembangan peserta didik, itu secara pendidikannya ada psikologi pendidikan. Tapi kalau ke matematikanya, paling kita belajarnya tentang kalkulus, aljabar, aljabar linier, struktur aljabar, kemudian ada persamaan diferensial, integral, gitu kan. Dan juga ada nanti praktikum namanya, praktikum SPSS, pengolahan data, itu biasanya semua dapat kan seluruh jurusan dimanapun nanti kan menggunakan untuk deskripsinya. Dan begitu juga ada praktikum MATLAB. Nah untuk tugas mungkin disinilah menjadi ciri khas anak-anak Unimed, kami memiliki tugas yang lumayan lumayan banyak ya. Karena satu mata kuliah itu kami mendapatkan 6 tugas. Jadi kalau bayangkan ketika kami memilih 7 mata kuliah dalam satu semester, berarti kali 6 kami punya 42 tugas yang harus dikumpulkan pada saat itu. Jadi 6 tugas yang kami miliki itu, yang pertama ada namanya CBR, Critical Book Report. Jadi kita kayak baca buku, habis itu kita kritisi buku itu, kita review. Jadi, kemudian yang kedua ada Critical Journal Review. Itu juga sama. Tapi bedanya dia ke jurnal, jurnal-jurnal yang pendidikan matematiknya. Kemudian nanti ada rekayasa ide. Di situ ada kayak menumbuhkan ide baru apa. Nah, setelah ide baru itu, yang dilakukan adalah mini riset. Kayak penelitian kecilnya. Nanti buat laporan juga. Dan akhirnya nanti dari semuanya itu kita bikinnya namanya project. Nah, itu dia. Jadi ada 6 sih. Yang satu lagi, ya biasa mungkin rutin yang didapatkan. Oke,
Kemudian Kak, kalau misalnya di jurusan pendidikan matematika Unimed ini, ada nggak sih Kak kayak konsentrasi atau kelompok keahlian yang nantinya mahasiswa itu harus memilih salah satunya? Oh, kalau kalau di jurusan pendidikan matematika, kalau di prodi pendidikan matematikanya tidak ada lagi konsentrasi karena sudah satu lingkup di pendidikan matematika. Jadi semuanya sudah sama. Karena nanti latar belakangnya tujuannya adalah mencetak guru matematika. Oke, kemudian di jurusan kakak ada jalur masuk apa aja sih, Kak? Di Unimed itu menyediakan tiga jalur. Yang pertama SMPTN, kemudian ada SBMPTN, dan yang terakhir itu adalah jalur mandiri. Oke, berarti ada tiga jalur ya, Kak? Ya. Dan dari Oke. tiga jalur itu, Iya, silahkan, Kak. dari tiga jalur itu memang pendidikan matematika memiliki peringkat ketiga peminat yang terbanyak. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman masuk ke jurusan pendidikan matematika ini adalah jurusan yang paling banyak dicari gitu ya, paling banyak Ya. diminati barangkali seperti itu di Unimed sendiri. Ya, betul sekali, Kak. Kalau Oke, kemudian Kak, kan sekarang nih Kakak udah lulus nih, terus ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa baru yang baru masuk di jurusan pendidikan matematika Unimed ini? tipsnya untuk adik-adik mahasiswa baru ataupun nanti yang akan ini kan lagi SMPTN nih kan. Kebetulan nanti yang milih matematika pendidikan di Unimed. Nah, saya punya tips untuk adik-adik semua. Ketika sudah duduk kuliah di Universitas Negeri Medan, harapannya kalian yang pertama tetaplah fokus belajarnya, karena ketika masuk kampus bukan seperti yang kayak di TV-TV ya, seperti sinetron-sinetron di TV. Ternyata realitanya wah luar biasa. Perjuangan kita harus memang lebih banyak. Lebih banyak belajarnya dibanding mainnya, karena ketika masuk di pendidikan matematika Unimed, jangan nanti ketika adik-adik sudah masuk terkejut dengan tugas-tugas yang tadi saya sebutkan. Karena tugas-tugas itu juga sudah diterapkan pada kurikulum 2013. Intinya, adik-adik harus fokus, semangat, dan jangan pernah yang namanya lawani dosennya. Karena banyak tipe-tipe dosen yang harus kita tahu. Satu lagi, jangan lupa untuk cari kakak-kakak tingkatnya agar bisa sharing dan tahu bagaimana tips belajar yang ada di pendidikan matematika dan bagaimana ciri dosen-dosen yang akan mengampu mata kuliahnya. Oke, itu dengerin ya adik-adik yang baru mau masuk dari ke jurusan pendidikan matematika Unimed khususnya, apalagi teman-teman juga yang teman-teman SMA yang mau memilih gitu ya pendidikan matematika di Unimed. Oke Kak, kemudian kalau misalnya harapan dan rencana kakak ini kan kakak baru lulus ya Kak, ini rencana dan harapan kakak itu mau berkarir di mana sih Kak, atau akankah melanjutkan studi dan lain sebagainya? Plan selanjutnya ya Iya. untuk saya itu alhamdulillah udah lulus. Kemudian sebenarnya saya ini lagi kuliah juga, lanjut di S2 Pendidikan Matematika Oh. juga di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Cuma stay-nya masih di lagi daring ya, corona gini, jadi kami tetap di Medan. Kemudian setelah nanti di S2, harapannya sembari saya di S2 ini saya juga ingin, yang mana tahu ada rezeki dapat beasiswa yang PMDSU itu, yang doktor apa yang magister langsung doktor gitu. Tapi itu tetap saya dari sekarang persiapin, mana tahu rezeki di situ juga ada, jadi bisa melanjutkan langsung ke jenjang doktoral nanti ya, suatu saat ingin jadi seorang dosen dan guru besar. Amin. Amin. Berarti kakak sekarang sedang membidik dosen atau guru besar gitu ya, Kak? Ya, Oke, benar. semoga cita-cita kakak terwujud dan apa yang kakak impikan tercapai ya, Kak. Min. Oke, terima kasih kakak atas waktunya. Dan terima kasih atas sharing informasi dari jurusan pendidikan matematika khususnya di Unimed. Kemudian stay safe terus kakak, kemudian semangat terus untuk studi lanjutan ke S2-nya.
Dan berarti semangat-semangat nih kuliah daringnya. Betul sekali. Karena kalau daring ini sangat sebenarnya enak juga sih secara virtual, cuma kita harus siapin kuota yang banyak. Betul sekali. Oke, barangkali seperti itu saja kakak sharing pada malam hari ini. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan lagi. Kita bisa sharing lebih dalam lagi mengenai jurusan matematika di berbagai jurusan lain, di berbagai universitas lain. Apalagi sekarang kakak sedang menempuh S2 gitu. Iya, alhamdulillah. Insyaallah, mohon doanya lah kepada semua rekan-rekan yang menonton pada saat ini. Semoga nanti kita semua lancar dalam aktivitasnya masing-masing. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kakak, saya ucapkan sekali lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.